kasus positif. 11 kasus positif ini 8 dari Gontor dan 3 dari lain-lain. 3 yang dari lain-lain ini semuanya bagian dari pengembangan kasus konfirmasi sebelumnya. Jadi ini bagian dari tracing yang kita lakukan, terus kita swab seperti biasa, dan hari ini hasilnya ketiga orang ini positif. Ya, jadi total 11. Sehingga dengan demikian, maka total kasus konfirmasi positif di Kabupaten Ponorogo itu ada 141. Dari 141 ini dapat saya jelaskan, dari Gontor itu 51, dari Ronowijayan itu kurang lebih sekitar 17, dan dari Temboro itu 13, dari Sukolilo 8, dari Panjeng 4, dan dari lain-lain kurang lebih 20.